Saat ini sedang kontrol di Lipo nih, saya mau berbincang sama ketemu sama Direktur Lipo Plaza. Direktur ya? Tapi ada berita mendadak bahwa sore ini juga Kansas dari Pemprov DKI sudah turun dan kita harus mengamankan, kita tinggalkan Lipo Plaza, kita lihat. Sore ini telah turun bansos dari Pemprov DKI untuk Kelurahan Kramajati sebanyak 9.661 paket untuk warga Kelurahan Kramajati. Dan kita, Bimas dan Babinsa akan mengamankan penyaluran bansos tersebut. Sama Babinsa nih, teman saya yang datang ini monitor kegiatan pembagian sembako 849 dibagikan ke 12 RT, dan sekarang sudah melalui distribusi. Nah, semuanya kondisinya aman, dan Bima sama Babinsa sedang melaksanakan pengamanan agar yang untuk pembagian atau yang berhak itu menerima bantuan tersebut sesuai dengan apa yang didatakan di sini. Kemudian kita juga mengingatkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Pembagian sembako ini sedang berjalan dibagikan oleh petugas COVID RW03. Nah, kita tunggu sampai selesai, nanti yang lebih jauh dan yang lebih buruk. Kita monitor kegiatan pembagian apa? Bansos. Pemprov DKI. Coba dibuka, Mbak. Enggak dibuka biar enggak kelihatan. Maksudnya apa? Bansos dari Pemprov DKI dan telah dibagikan beberapa RW. Dan ini berapa? RW 03. Nah, di sini berapa? RW 12 juga ya. Nah, ini parinya, Pak. Tadi turun jam berapa? 10-an. Ada masalah enggak? Enggak ada. Nah, kalau ada masalah, rapor di mana? Siap. Ini yang penting sebagiannya rata dan tidak ada warga lain yang komplain. Kalau sebagian, kita dengan data yang ada, dan dibagi sesuai dengan alamat. Semuanya yang selalu sesuai data, Pak. Tidak ada yang dikurang-kurangi. Selanjutnya kita monitor ke RW yang lain, sama-sama sedang melaksanakan pembagian menuju ke RW 09. Sampailah banyakkan dia, Pak De. Banyakkan dia, Mas Karna.
sama deh. Pemprov 5. Harus dulu udah berapa? 1.900 sekarang. 1.900. Tahap kedua yang gelombang ketiga, gelombang pertama, gelombang tahap kelima. Gelombang pertama tahap kelima 1.900. Satu ini ya. Jadi kalau ada permasalahan tuntas sudah. Hari ini Rabu tanggal 29 Juli 2020 jam 18.30 sebanyak 9.661 paket telah terbagikan ke warga Kramajati dalam keadaan aman dan kondusif.